Kata Google Jaws. Wow. Amazing. Udah pernah makan ini? Belum pernah, boy. Udah. Sini, tapi kan di itu dulu, di pulak biasa. Biasanya bawang putih sering digunakan untuk buat masak. Buat masak. Selain itu? Buat obat mungkin. Buat obat. Oke. Okay. Terus seberapa sering kamu makan bawang putih? Baru kali ini saya mau makan ini. Tiap hari kan ibu masak tiap hari pakai bawang putih. Oke, terus gimana rasanya kalau masak tanpa bawang putih? Enggak ada bedanya sih kalau menurutku. Masak? Iya, betul. Kalau kayaknya bagi saya ini kayaknya kurang enak. Kurang enak? Iya. Karena buat apa bawang putih? Buat apa ya, kalau nyedap lah mungkin. Terus apa yang kamu ketahui tentang manfaat bawang putih buat tubuh? Apa ya manfaatnya? Enggak tahu lah. Pas aja, Mas. Ini nih antioksidan alami. Kalau kita makan sebelum perut kita terisi pagi itu setelah bangun tidur, itu bisa menjadi antioksidan alami. Jadi dikeluarkan secara itu ketika kita buang hajat besar. Oke, kata Google itu juga benar. Tapi kata Google itu bisa melawan radang, pilek, dan batuk, terus mengatasi jerawat. Masa iya sih? Bisa menjaga menjaga kesehatan otak. Gak bisa nyembuhin sakit hati. Aduh. Yuk coba dimakan. Yang kalah nanti dilihat dulu deh. Yang kalah yang paling dikit makan sama bintang. Nanti tantangannya adalah 2 bawang putih dimasukin ke hidung. Ditahan selama 5 menit. Bintang makan berapa? Rahasia lah. Panas sih. Ya makanya harus menang. Ayo makan silakan. Wih ini kayaknya. Waduh. Gak yakin aku kalau tangga makan berapa tang. Dari aromanya. Satu, dua. Kalau mau minum. Dimakan ini ya. Siap. Yuk. Langsung makan. Dikunyah terus. Pedes. Napas panasnya. Ditelan enggak? Ditelan lah. Habis berapa, Le? 3, 2. Pedes. Mengeluarkan air mata kesedihan. Wah, lebih pedes dari cabai. Minum dulu. Ini sehat, boy. Inilah nang. Ayolah gila. Udahlah. Nyerah saya, nyerah. Masih mau? Enggak. Aduh, perutnya sakit. Bintang akan berapa? Rasanya gimana? Pedes. Panasnya. Terus? Lidah saya panas, boy. Sensasinya? Ya, di perut kalau enggak biasa makan emang rasanya jarang. Plong enggak di mana gitu? Iya, plong sih, tapi sampai nangis. Umbelnya keluar ya? Enggak sih, cuma air matanya yang keluar.
Kamu tau gak bintang makan berapa? Berapa? Satu aja gak habis. Iya. Ini kalau buat tantangan, mantep banget. Siap kalah? Udahlah, senyerah kalah aja. Kamu tau gak siapa yang paling dikit? Menurutmu Galih makan berapa? Kayaknya dia makan dua. Oke, Galih udah gak kasih tahu sih tadi kamu makan berapa. Jadi pemenangnya adalah Galih. Kamu tau makan berapa? Empat. Empat. Makan empat doang. Belum. Jadi sesuai tantangan yang udah kita lakuin tadi, challenge-nya adalah yang kalah masukin dua bawang putih ini ke dalam hidung cuy. Pemuat. Siap enggak? Siap. Siap lah, laki sejati ya. Mm-hmm. Nih tantangannya masukin dua bawang putih. Oke, siap nih. Muat. Nah, kamu diru pelan-pelan. Oh, aku taruh dulu. Tantangannya, aduh gak bisa ngomong. Tantangannya terlalu nyaris banget. Tadi apa coba? Diingat-ingat lagi manfaat bawang putih. Panas. Manfaatnya panas. Hidung saya panas. Kerasa. Yang sebelah sini, sebelahnya belum. Aduh. Yang sebelah sini karena udah kerasa ngapa ininya bawang putihnya kecil jadi masuknya dalam. Yang sini lo cuanya banget, pucuk dong. Bukan? Ini ngeliatin, enak banget kayaknya ngeliatin orang makan tuh. Sebelumnya udah pernah ngelakuin hal ini belum? Belum, baru kali ini. Coba teman-teman makan bawang ini, mungkin khasiatnya banyak. Cuman saya belum pernah aja, jadi kaget. Kalau ngeliat orang makan ya senang pengen. Tapi pas nyoba kok gak kuat makannya. Hidup tahan 5 detik kan? 1, 2, 3, 4. Yang gak wajar tuh makan satu udah. Repes matanya. Kayak ditinggal mantan, kayak tinggal pacar. Astagfirullah. Tinggal mantan rabi. Aduh. Cabut lah. Udah. Seger. Langsung plong ya. Mantap. Kurang lama dulu. Perutnya. Apa cuy? Sakit perutnya. Pantes teman-teman dicariin dari tadi cuma di sini terus dia. Tuh. Apa rasanya? Sakit perih. Panas ya. Panas banget. Pokoknya buat teman-teman kalau nggak kuat jangan dipaksa banyak-banyak cuy. Bahaya. Dikit-dikit tiap hari dibiasain tuh. Kata dia sendiri loh yang manfaatnya tuh buat antibiotik loh. Anti apa? Antioksidan. Antioksidan. Aduh. Astagfirullah. Dia dimuntahin makanya gak sakit.